Dan hari ini ditetapkan bebas. Bapak Jonas, bagaimana perasaannya Pak Jonas setelah difonis bebas? Sudah, Bapak. Awas, tangkap. Awas, jatuh. Awas, jatuh. Harus awan di bawah. Bapak di sini. Mungkin bisa beri tanggapan Pak terhadap ponis bebas pada Bapak. Jadi pertama Tuhan Yesus yang bebaskan saya. Itu pertama. Yang kedua, saya minta terima kasih kepada Bapak Kejati dan seluruh jaksa karena punya komitmen tinggi untuk berantas korupsi di Kota Bapak, terutama di NTT. Ya. Dan saya seperti sekolah, saya naik kelas, lulus ujian. Jadi kalau sekarang anggota DPR di provinsi, ke depan anggota DPR RI. Kan gitu. Kan naik kelas. Nah, ini karena Tuhan Yesus. Amin. Ya. Saya tidak korupsi. Saya sudah bersumpah ulang. Ini tanah ini adalah untuk masyarakat sini. Dan dari tahun ke tahun dibagi oleh wali kota. Dan bukan aset juga. Kami tahu. Jadi ini juga pembelajaran bagi saya. Tapi ketiga, saya punya kuasa hukum yang tangguh, dipimpin oleh Dr. Yanto Ekon dan Pak Mel, Pak John Rihi, Pak Rian Kapitan, ada Pak Benjamin Rafael dari Golkar, almarhum Pak Nixon Mesan kemarin dia meninggal. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Golkar Provinsi NTT, Ibu Sekretaris Ibu Inca Sayun sebagai Wakil Ketua DPR, sering memberikan motivasi. Tapi artinya nama saya sudah rusak, tapi masyarakat kota tahu. Ini sebenarnya persoalan, bukan persoalan hukum sebenarnya. Saya kira jaksa tahu semua. Karena sekarang kan dia kasasi, ya kita ikut kasasi. Ya nanti di PH saya. Ini bukan persoalan hukum, karena jelas pengertian barang milik daerah. Barang yang dibeli dari beban APBD dan perolehan lain yang sah. Kalau ada beda pendapat di hakim itu wajar. Nah ini barang, kapling ini kan 77 hektar, ini ibu kota Kota Kupang di sini. Kalau disita semua, bubarlah ibu kota Kota Kupang. Kan gitu. Tujuan. Nah jaksa tidak ngerti itu. Ya, bayangkan aja tanah segini luas ini. Nah ribuan orang sudah di atas, terus ada kantor pemerintahan. Nah keterangan yang diberikan oleh saudara Edi Dalit, keterangan palsu semua. Nah itu nanti kita serahkan di pihak untuk selesai. Karena dasar dia ini sehingga jaksa ambil keputusan begitu. Keterangan palsu yang dibuat oleh saudara Edi Dali supaya dia dapat jabatan asisten. Terima kasih banyak Pak Yonas. Terima kasih, sukses selalu. Pak pengacara, bagaimana langkah pengacara terkait ada beberapa saksi yang disebut memberi keterangan tidak betul di sidang? Keterangan palsu, Pak. Pertama, kami selaku tim penasihat hukum juga tentu bersyukur ya kepada Tuhan karena sudah memberikan hikmat dan kekuatan kepada dua hakim, majelis hakim, untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum dan fakta. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan bebas bagi terdakwa Pak Jonas Elianes S.Si. adalah tanah itu bukan barang milik daerah. Sekali lagi, tanah kapling itu bukan barang milik daerah Kota Kupang. Mengapa bukan barang milik daerah Kota Kupang? Karena tanah itu sudah dilepaskan
oleh Bupati Kupang pada tahun 1994. Pelepasan oleh Bupati Kupang selaku pemegang hak pada tahun 1994 berdasarkan pasal 55 PP 40 tahun 1996, tanah itu hapus karena hukum. Nah, setelah tanah itu hapus karena hukum, maka tanah itu jatuh kembali menjadi tanah negara atau tanah yang belum pernah dilekatkan hak apapun. Setelah tidak dilekatkan hak apapun, maka BPN berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak pemilik yang mana tertulis pemberian hak. Yang dalam fakta sidang, pemberian hak memberi makna bahwa tanah yang disertifikatkan oleh BPN bukanlah tanah barang milik daerah, tapi tanah negara yang belum dilekatkan hak apapun. Sehingga pertimbangan hukum dari dua majelis hakim itu sangat tepat dan benar sesuai dengan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan. Sedangkan mengenai langkah hukum yang dilakukan oleh penuntut umum, itu jelas adalah merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kami menunggu memori kasasinya, dan terhadap memori kasasi yang diajukan nanti kami akan mengajukan kontra memori kasasi yang isinya tetap mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang baru diucap. Terhadap saksi-saksi yang memberikan proses? Ya, ini prosesnya kan masih berlanjut. Ya, proses masih berlanjut. Kita menunggu putusan dia menerangkan kepada BPK bahwa tanah ini sejak tahun 1984 sudah dibagi-bagi oleh Bupati Kupang kepada masyarakat. Keterangan ini saling bertentangan. Ketika dikonfirmasi ke dalam sidang pengadilan, Januar Dali mengatakan keterangan yang diberikan di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK itu benar. Itu artinya Januar Dali juga tidak tahu persis tanah ini barang milik daerah atau bukan barang milik daerah. Ya, keterangan saksi itu dapat dinilai antara lain dari alasan saksi mengetahui peristiwa. Kalau alasannya hanya tahu dari media, alasannya kemudian saling bertentangan apa yang diterangkan di sidang pengadilan dan apa yang disampaikan ke BPK, kemudian dia membenarkan kembali hasil pemeriksaan oleh BPK, ya yang dipakai yang keterangan yang di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Luar biasa perjuangan ini. Ini dia. Kamera bagus. Bapak JR siap sudah belakang. Bapak JR justru akan buka nih. Oke. Ya ini bos ini. Oh ya, kurang Bapak Nixon ini kasihan. Sedangkan Indonesia jangan nafsu. Jangan nafsu. Sedangkan Indonesia jangan nafsu. Pendamat sendiri bagi. Mulai setahun. Siap.
Saat ini aku di luar masa dari Pak Yonas Solean yang merasa senang. Terus. Ini Pak Yonas ini tadi berjalan keluar menemui para pendukungnya. Balungku. Lanjut terus.